Halo guys, balik lagi sama gua di Rasiti. Ya, kali ini gua bakal showcase add-on Adventure Time. Ya, kalian tahu Adventure Time? Itu adalah film yang udah lama nggak tayang ya. Itu apakah dulu pernah tayang di TV? Setahu gua enggak ya. Dulu itu gua nonton di Indovision ya guys ya. Kalau kalian nonton di mana ya guys? Ini gua showcase ini sesuai dari request kalian ya, yang bilang showcase apa? Add-on Adventure Time itu. Dan di sini gue pakai mapnya aja biar sekalian ya guys ya. Nah, jadi guys, Adventure Time itu, adventure itu artinya petualangan, time itu waktu ya guys. Jadi bisa dibilang itu waktunya berpetualang. Itu jadi kisah dari satu orang yang bernama Finn dan satu lagi anjing bernama Jack. Nah, si Jacknya ini bisa berubah-berubah bentuk ya guys ya. Kalau kalian pernah nonton filmnya, pasti kalian tahu lah ya si Jack ini kayak gimana. Dan dia tidurnya di laci, dan satu lagi dia di si Finn ini ditemani oleh apa video video game yang bisa hidup gitu, yang bisa bicara, namanya Bimo. Oke, buat kalian yang pengen tahu cara pasangnya, ada video ada di akhir video, jadi jangan di skip, jangan diapa-apain ya, tonton aja sampai habis. Kita langsung saja ke showcase nya oke guys, gue di sini udah ada dalam mapnya Adventure Time ya. Ini ada rumahnya si Finn dan Jack. Kita langsung masuk aja ya guys ya. Di sini juga dapat beberapa item di bawah, itu gue juga nggak tahu item apaan aja. Ada pedang ya. Nah, kita tutup dulu. Oke, lantai pertama ini tempat naruhnya emas-emasnya Finn dan Jack ya. Kalau kalian pernah nonton, ini kayak emasnya itu koin-koin gitu, ada pedangnya juga, ada mahkota, ini ada peti. Ini kita pindahin barang-barang aja ke sini ya biar nggak terlalu penuh gitu kan. Ini pedangnya nggak usah lah ya, kita taruh sini aja. Oke. Kita langsung naik ke atas. Ya, kita langsung naik aja ke tangga. Iya, terus sampai, dan di sini ada pintu. Kita tutup dan ya loncat. Wow guys, kalian bisa melihat pemandangan yang sangat indah guys dari atas ini. Wah, ini keren banget ya, teksturnya itu langsung ada dari addonnya. Jadi aduh, apa itu guys? Nah, udah lah ya, kita berkeliling aja dulu di luar. Nah, kita berkeliling. Wah, apa itu? Wah, gedung rahasia kah? Nanti kita kesana ya. Oh, kita berkeliling dulu. Mana ini pintu? Nah, ini ada pintu guys. Ini ada chest juga ya, kosong. Oke, ini apa ini? Oh, pembuatan berarti crafting table ya guys. Ini ada tangga, kita tutup dulu. Kita naik sambil seperti ini biar lebih epic. Oke, udah naik ya, kita langsung saja naik lagi ke atas tangga yang di sini ya. Dan kita sampai di ruang tempat nonton TV nya si Jack dan si Finn ya. Di sini ada kayak perpustakaan kecil gitu. Di sini ada chest, ada barang-barang keren juga ya, bisa kalian lihat-lihat sendiri kalau kalian download ya. Ya pokoknya ini banyak lah barang-barang kerennya, gue ngambil panah-panahnya aja. Oke, sini ada furnish, ada apa lagi ini? Oh, ini crafting table lagi ya. Oke, kita bakal cek ini perpustakaannya. Perpustakaannya gini doang ya guys ya, karena ini mungkin cuma ruangan baca doang buat Finn dan Jack. Guys, ini ada apa ini? Ada pintu keluar. Ayo kita keluar guys. Kalian bisa melihat pemandangan lebih luas lagi ya dari atas sini ya. Ini ada pintu. Siapa yang naruh pintu di situ kan? Oh, ada pintu lagi, guys. Tempat apa ini? Tempat apa ini, guys? Gue nggak pernah ngeliat sih ruangan ini. Paling ada yang kayak begini, cuman apa? Banyak-banyak ini chest gitu yang buat kayak inventory inventory itu, kita tahu lah kalian lah. Nah, ini ada tangga ya. Ada tangga, kita naik. Kalau nggak salah sih ini ruang tidur ya. Nah, ya ruang tidur, guys. Di sini ruang tidurnya ada dua ya. Buat si Finn dan Jack, harusnya kan si Jack itu tidur di dalam peti gitu kan guys. Buat kalian yang sering nonton apa Adventure Time, kalian tahu lah kalau si Jack itu tidurnya dalam peti ya, dalam peti kayak begini. Dan si Finn itu tidurnya di tempat tidur gitu kan ya. Di sini ada tangga ke atas, ini kita naik aja. Ada apa ini ya? Nggak ada apa-apa ya, ini kayaknya tangga buat ngelihat pemandangan doang. Itu cuman ya terhalang oleh jendela. Jadi di sini ada pintu, kita langsung saja pencet. Dan apakah ini di sebelahnya guys? Oh iya, di sebelahnya, sebelah kiri ada tangga. Oh, ada tangga itu. Oke, kita akan ke sana nanti ya. Nah, ini kalau nggak salah sih ruang inventory ya guys ya. Ya benar saja, ini ruang inventory-nya Finn dan Jack. Ketika mereka selesai berpetualang, mereka menaruh barang-barangnya di sini. Ada banyak-banyak sekali barang-barang yang sangat keren. Oke, kita langsung saja naik ke atas. Wih, satu, dua. Oke, Ninja Warrior ya guys ya. Wah, ini pemandangannya semakin bagus ini. Ada perahu di situ. Itu perahu ya guys ya. Kalau dalam film aslinya itu perahu. Jadi karena ini Minecraft, jadi dibikin dari blok ya. Kalau pakai perahu, jadinya perahunya kecil guys. Nah, ini perahunya. Wah, kalian bisa melihat lebih indah lagi itu pemandangannya.
Itu ada gedung apa ini? Gue penasaran ya guys, kita kesini aja. Ntar ya guys ya. Oh, air masuk. Oh, ini kayaknya apa ini, spawner. Ah udahlah ya, gitu doang guys. Ternyata guys dalamnya cuma spawner. Oke guys, gimana kalau kita langsung saja showcase addonnya tanpa berlama-lama lagi ya. Oke, kita langsung saja ke showcase addonnya. Oh ya, buat cara pasang nanti ada di akhir video ya. Nah oke guys, gue udah ngambil beberapa item sini. Telur-telur ini ada, siapa ini namanya, Ganter, dan ini awan yang warna ungu itu, dan ini siapa ini, apa, Putri Api, ini Bimo, yang ini gue lupa, yang ini Jet, ini Finn, ini manusia lemon, ini siapa ini, siapa ya, Marceline ya, ya Marceline. Oke, kita bakal spawn Marceline dulu ya. Ini vampir, nah tapi dia nggak kebakar gitu di siang hari. Nah ini kita spawn aja manusia lemon. Nah, dan mereka berantem ya, mereka berantem dan lemon kalah. Wow, dapat apa ini, dapat lemon ya, lemon. Ini ada si Finn, dia juga membawa pedang ya. Oke, di sini kita taruh Jack biar mereka kompak gitu kan. Nah ini Jacknya nggak bisa berubah-ubah ya guys ya. Ini pengawal setianya Putri apa ini, Putri permen kalau nggak salah. Ini Bimo, ini Bimo ya, kayak begini doang dia video game. Nah ini Putri Api, kita spawn di sini ya. Wow ya, begini doang ya. Di sini ada Putri Api, Putri ini apa ini, oh ini awan ini guys yang berwarna ungu, cuman gue lupa namanya siapa, nggak tahu. Nah ini pokoknya awannya ini ngeselin ya, menurut gue ngeselin. Kalau menurut kalian gimana? Nah ini Ganter, dia anak buahnya Ice King ya guys ya. Nah ini Ice King nih, Ice King dan Putri Bubblegum. Nah ini Putri Bubblegum ini guys, satu lagi guys. Nah yang ini ya, Putri Bubblegum. Oke kalau nggak salah sih ini Putri Bubblegum ya. Nah ya bener, ini Tuan Putri dan itu juga Tuan Putri. Oke ini Ice King, dia pemimpin apa, yang itu tuh kutub, gunung kutub itu yang makannya banyak penguin-penguin. Oke guys, di sini gue pengen apa ini siangin dulu karena udah gelap ya guys. Ah dan gue lupa nyalain cheatnya. Oke di sini kita bakal nyalain cheatnya dulu. Ya guys, di sini gue udah benerin apa, udah aktifin cheatnya. Di sini biar nggak terlalu gelap aja gitu kan. Oh ya guys, kalian juga bisa apa mendapatkan pedang-pedangnya si Finn ya, pedang-pedangnya Finn dengan cara ketik seperti apa, seperti ini guys. Bentar guys, kita ketik dulu slash terus fungsi function ya, function, kalian tahu lah tulisannya function kayak gimana, function spasi. Nah sini ada espadas item trade 1 trades underscore off, kalian pilih yang espadas ya guys ya. Nah ini kita ketik aja yang espadas, espadas. Oke okay. Nah oke, di sini langsung otomatis mendapatkan berbagai macam pedang yang ada di Adventure Time ya guys ya. Sini ada pedang, pedangnya siapa ini? Gua nggak tahu ya, gua lupa. Nah ini pedang yang dibawa si Finn. Mana tuh si Finn? Finn, gimana kamu? Ah udahlah ya, lupain aja. Kita tes aja ke Ganter dan dia meninggal. Dia mati ya guys ya. Kita mendapatkan code mentah. Kita makan dulu. Ya enak. Oke di sini ada apa? Gitarnya si Marceline. Gitarnya ini bentuk kapak ya guys ya. Eh ini punya kamu ini. Woi. Udahlah ya, dimin aja. Dia emang nggak terlalu banyak bicara sih. Dia cuman main gitar gitu. Terus tinggalnya di goa. Ini senjatanya siapa nggak tahu. Ini mirip kayak Putri Bubblegum ya senjatanya, karena warnanya sama gitu guys. Oke kita langsung saja ke cara pasang addon dan mapnya. Oke. Oke guys, gue di sini pengen ngasih tahu ke caranya buat kalian yang pengen masang addonnya. Di sini kalian pencet aja ini, kalian pencet ekstrak di sini. Nah ini kita tunggu. Oke jika udah seperti ini, pencet yang ada filenya ya guys. Nah ini untuk addonnya bisa langsung kalian ekspor ke Minecraft ya guys ya, yang ini karena sudah MC addon. Oke kita langsung saja pencet, kita pencet tombol panah yang di pojok kanan ini. Nah ini kita langsung saja cari yang namanya Minecraft. Oke di sini kita tinggal tunggu aja ya guys ya, apa pengeksporan filenya dari Zav feature ke Minecraft. Oke kita tunggu aja apakah berhasil atau tidak. 88% 88% 88% dan ya, impor dimulai. Bisa kalian lihat ya di pojok kanan atas itu, impor dimulai tulisannya. Di sini gue pakai Minecraft 1.17 guys.
Ah guys, berhasil mengimpor guys, berhasil mengimpor Hora Adventure Time Dead. Oke, okay. Kita langsung saja ke video pembahasan cara masang mapnya ya guys ya. Cara pasang mapnya itu gampang banget. Ini ada tulisan map Adventure Time Host 1.0. Kalian pencet salin, kalian pergi ke memori perangkat, kalian cari yang namanya folder games, folder games ya, .com mojang. Kalian cari Minecraft World, kalian tempel yang ada di pojok kanan bawah. Nah ini kita tunggu aja sampai 100 ya. Oke, kita langsung saja masuk ke Minecraftnya ya. Di sini gue udah ada dalam Minecraftnya. Di sini gue pengen ngasih tahu apa eksperimen-eksperimen apa aja yang harus di apa digunakan gitu kan ya. Nah di sini ada My World dan Adventure Time. Pencet yang Adventure Time ya guys ya. Kalau My World itu punya gua ya ngapain lah mining atau ngapain lah atau builder. Nah ini pencet yang Adventure Time. Dipencetnya yang Adventure Time ya guys ya. Nah ini di sini ada paket sumber daya, kita apa resource pack dan behavior pack ya, kita aktifkan saja dulu addonnya. Oke, kita aktifkan. Nah di sini juga ada ini Adventure Time Craft ya, ini tekstur ya guys ya, teksturnya seperti ini, bisa kalian lihat itu di kiri ya, teksturnya dia lumayan bagus guys, ada teksturnya, bisa kalian pakai bisa kalian enggak ya. Kalau gue pakai aja biar lebih keren. Nah ini udah kepasang semua, kita langsung saja aktifkan eksperimennya. Nah eksperimennya aktifkan. Nah ini menyalin dunia ya guys ya, kita tunggu aja. Nah setelah seperti ini kalian pencet yang ada tulisan salinan Adventure Time, salinan Adventure Time. Oke, kita pencet aja. Kita pencet, kita tunggu. Nah, ini udah, kita langsung scroll aja, kita pasang lagi eksperimennya. Langsung aktifkan aja semuanya ya, guys ya. Aktifkan, 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 aktifkan semua, oke. Nah, ini udah aktif semua ya. Kita lihat lagi addon-nya udah aktif belum? Oh, belum ya. Kita aktifkan lagi aja biar biar berfungsi. Oke, ini udah aktif yang paket sumber daya. Ini udah semua ya, guys ya. Kita langsung saja main, oke? Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua ya, walaupun nggak lama-lama banget gitu kan showcase-showcase-nya, karena nanti videonya juga kepanjangan. Makasih buat yang udah nonton, buat yang udah mampir, buat yang udah like, subscribe, dan juga komen, terserah kalian ya, semua itu mau dilakukan atau tidak. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua, yang buat like juga terima kasih, buat subscribe juga terima kasih. Sampai berjumpa di video gua selanjutnya.